Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Teguh Satrio, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kali ini Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di kelas 11 MIPA 1 SMA Kesatrian 2 Semarang dengan materi pokok mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerpen. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Syukurilah nikmat sehat yang kalian miliki saat ini. Kebetulan Pak Teguh hari ini masih dianugerahi rasa sakit. Suaranya agak terganggu ini, batuk dan flu ya. Sudah hampir seminggu sudah berobat, namun masih diminta untuk menikmati rasa sakit ini. Dan saya nikmati, saya tetap ngajar dan tentunya berharap agar pembelajaran ini tetap berjalan lancar. Amin. Ya. Untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, agar lebih sempurna prosesnya nanti, agar diberkahi ilmu kita nanti, kita awali dengan berdoa. Seperti biasa, Irfan, pimpin doa. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, dimohon teman-teman untuk berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Semoga doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Proses kita dilancarkan. Kali ini, Nafisa mau dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya atau tidak? Teman-teman, dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya Todua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia Raya. Merdeka, merdeka. Zahra, Tasa Reno, Devalda, Lavia Zahra. Ini pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang ada yang tahu? Eksplanasi ya. Dari materi eksplanasi apa yang bisa kalian pelajari saat itu? Fenomena alam. Bisa belajar tentang fenomena alam, fenomena sosial. Nah, kali ini kita nanti akan berlanjut untuk materi berikutnya, yaitu tentang tekstur. Anak-anak yang baik, masih ada kaitannya dengan nasionalisme ini. Silakan cermati video yang saya tayangkan berikut. Thank you.
kakak kelas kalian waktu kami lomba di Tegal saat itu. Anak-anak yang baik, dari cerita pementasan yang berjudul apa ini? Bendera. Bendera. Kenapa saya sajikan ini? Kebetulan ini merupakan pementasan yang diusung dari sebuah cerpen karya Putu Wijaya. Dari cerita yang kalian simak tadi, adakah yang bisa kalian identifikasi watak dari tokoh yang berada dalam cerita tadi? Bagaimana karakter si tokoh badut? Ada yang tahu? Badutnya bagaimana? Menurut kalian? Gimana kan? Badutnya suka terprovokasi ya? Terpancing ya? Mudah dipengaruhi gitu ya? Oke. Yang si Rojak? Suka memprovokasi. Suka memprovokasi, kebalikannya ya? Provokator dia, betul. Pemarah. Mudah emosi. Temperamen dia. Apa-apa langsung diselesaikan dengan penuh emosi. Berarti dari dua bentuk karakter tokoh itu tadi sudah mencerminkan ada karakter apa? Protagonis, antagonis. Yang posisi si Bu RT bagaimana? Bu RT netral. Dikatakan baik enggak, dikatakan buruk juga enggak. Membingungkan malah. Kemudian yang Nyonya Baron manipulatif. Licik dia orangnya. Dia itu melakukan sesuatu karena punya tujuan tertentu untuk memenuhi keinginan pribadinya. Seperti itu. Konflik yang ada dalam cerita ini sebetulnya dipicu dari hal apa tadi? Terbalik. Pemasangan bendera yang terbalik. Dengan pemasangan bendera di rumah Nyonya Baron tadi yang terbalik, kemudian dilihat oleh warga yang merasa punya nasionalisme tinggi, gak rela kalau bendera kebangsaan itu dipasangnya terbalik, maka mereka berbondong-bondong untuk protes. Ya, bahkan karena diprovokasi oleh si Rojak tadi, akhirnya warga pun terpengaruh sehingga menjarah rumahnya si Nyonya Baron. Nah, kira-kira hal itu mengandung nilai apa? Nilai orang yang asal mengedepankan ego, emosi dan menjarah. Nilai moral. Kenapa? Karena nilai moral karena di situ terdapat berbagai jenis sifat dan watak manusia yang disajikan di situ, mulai dari karakter tokohnya yang Baron, dia bagusnya dan lain-lain. Di situ ditampakkan sebagai seseorang yang ditampakkan secara emosional. Ya. Betul sekali. Di cerita ini yang ditonjolkan adalah nilai moral. Ya. Nilai yang berkait dengan cerminan watak seseorang. Ya, watak itu bisa watak yang baik, ada orang yang baik, ada karakternya orang yang emosional, ada watak karakter orang yang buruk. Nah, dalam kehidupan nyata kira-kira ada tidak orang yang semacam itu? Ada. Nah, hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai. Kita tepatnya mengidentifikasi. Nih, bisa kelihatan? Ya, kan? Kecilan. Perlu diperbesar rasa ini kayak. Ini ya. Nah, ini. Jadi, kita belajar hari ini tujuannya agar kalian nanti bisa menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Jadi, kita akan belajar tentang nilai-nilai yang ada dalam cerita pendek. Maka tadi saya beri contoh tidak langsung teks cerpennya, tetapi saya beri contohnya berupa video yang
diusung dari sebuah cerita pendek. Dengan bentuk video, ternyata kalian bisa dengan mudah menemukan nilai-nilai. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut dan menemukan secara langsung dalam cerpen, nilai-nilai dalam cerpennya, ya. Ini baik. Cerita pendek merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam situasi, ya kan? Dalam cerita pendek kita akan banyak menemukan berbagai karakter tokoh, baik protagonis maupun antagonis. Yang protagonis itu baik atau buruk? Baik. Yang antagonis? Buruk. Nah, sebaliknya ya. Namun, dari karakter tokoh tersebut kita dapat menemukan nilai-nilai kehidupan, yaitu perbuatan baik yang harus kita tiru. Jadi, kalau nilainya di situ kalian tangkap kok perihal hal yang baik, maka nilai tersebut semestinya kita tiru dan kita terapkan dalam kehidupan. Kalau dalam cerita pendek ada cerminan dari seorang tokoh yang memiliki karakter buruk, apa yang harus kita lakukan? Ya, tidak meniru atau tidak menerapkan dalam kehidupan. Yang baik ditiru, yang buruk tidak ditiru. Seperti itu. Nah, anak-anak, nanti saya akan membagi kalian ke dalam bentuk kelompok. Namun sebelum itu, cermati apa saja yang ada dalam nilai-nilai, apa saja yang ada dalam sebuah cerpen. Dari sebuah cerpen itu nanti kita bisa menemukan nilai-nilai. Yang pertama, nilai moral. Nilai moral itu nilai yang berkait dengan ajaran baik buruk, berkait dengan watak baik buruknya seseorang. Itu nilai moral. Yang kedua ada nilai sosial. Kalau ada hal penting menurut kalian boleh dicatat. Nilai sosial itu nilai yang berkait dengan kehidupan bermasyarakat, adanya interaksi antar masyarakat. Ya, sebagai contoh, misal dalam sebuah masyarakat itu ada peristiwa, misal kecelakaan, yang nabrak kabur, ada orang yang melihat korban tergeletak, orang itu punya rasa belas kasih, kemudian orang itu menolong korban tadi, lalu dibawalah ke puskesmas. Salah satu bentuk peristiwa tadi itu merupakan bentuk nilai sosial. Ya. Jadi ketika kita hidup bermasyarakat, kita harus saling tolong menolong. Jadi ada interaksinya gitu, tidak sekadar mengandung nilai moral saja, ajaran untuk berbuat kebaikan. Ya. Kemudian ada nilai agama, nilai yang berkait dengan adanya interaksi antara manusia dengan Tuhannya, atau nilai-nilai yang mencerminkan tentang religiusitas yang dimiliki oleh seorang tokoh dalam cerpen. Yang berikutnya ada nilai budaya. Nilai budaya itu segala nilai yang berkait dengan adanya kebiasaan yang dimiliki atau yang dilakukan oleh sekelompok manusia. Misal nih, ada satu kelompok masyarakat yang misal dalam kehidupannya ketika misal mau datang ke sebuah acara, mereka diwajibkan untuk mengenakan sarung yang laki-laki dan mengenakan kemben yang perempuan, misal begitu. Hal semacam itu kan tidak setiap kelompok, tidak setiap daerah menerapkan itu kan? Yeah. Maka hal semacam itu yang dimiliki oleh satu kelompok tadi juga bagian dari cerminan nilai budaya. Yeah. Yeah. Kalau masyarakat Semarang misalnya, setiap menjelang bulan Ramadan ada budaya apa? Yeah. Ada tradisi dukderan. Apakah di kota lain punya dukderan? Ya. Dukderan itu budayanya masyarakat Semarang. Maka itu bagian dari budaya Semarang.
kelompok masyarakat yang lain bisa jadi saat menyambut Ramadan punya tradisi juga, ya kan? Tapi namanya berbeda B dan budayanya berbeda beda. Nah, untuk itu mari nanti menganalisis, menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek yang akan saya subuhkan ini cerita pendeknya. Cerita pendeknya berjudul Robohnya Surau Kami karya AA Nafis. Tapi sebelum itu saya bagi kelompoknya dulu ya. Karena ini kita sedang membahas tentang cerpen, saya akan membagi kelompok dari unsur judul-judul cerpen dari dari cerpenis Indonesia, sastrawan besar ini namanya Seno Gumira Aji Dharma. Jadi nanti saya bentuk kelompoknya. Seno Gumira Aji Dharma itu dikenal juga dengan sebutan SGA, Seno Gumira Aji Dharma. SGA 1, SGA 2, SGA 3, 4, 5, dan 6. Nah, nanti masing-masing kelompok untuk menunjukkan kekompakan kelompoknya ketika nanti saya panggil saat maju menyampaikan hasil kerja kelompoknya, nanti bisa menyebutkan satu judul cerpen ya yang diciptakan atau dimiliki oleh Seno Gumira Aji Dharma untuk membentuk dan menunjukkan kekompakan dari masing-masing kelompok ya. Kelompok SDA 1 judulnya Topeng Monyet ya. Kelompok SDA 2 dua perempuan dengan HP-nya, betul? Kelompok SDA 3 aku kesepian sayang, datanglah menjelang kematian gitu ya. Yang SDA 4 apa tadi? Kyoto Monogatari. Kelompok SGA 5 aku dan bayanganku. Kelompok SGA 6 judul yang luar biasa, legenda Womashu. Ya, sudah terbentuk kelompok. Nanti kalian mengidentifikasi ini. Mengidentifikasi hal-hal berkait dengan nah ini ya. Jadi kan nanti bacalah cerpen di atas, cerpen robohnya Surau Kami tadi, ya kan? Kemudian setelah itu identifikasi judulnya apa ya. Kemudian siapa pengarangnya dan seterusnya ini. Lalu yang paling pokok adalah temukan nilai-nilai yang ada dalam cerpen tersebut. Kalian bisa menemukan nilai apa saja kira-kira? Apakah nilai moral? Terus sosial, lalu agama dan budaya. Paham apa yang harus dilakukan? Oke, sekarang cermati cerpen Robohnya Surau Kami. Cerpen ini juga bisa kalian baca di dalam buku paket halaman 103. Oke, sekarang kalian secara berkelompok menganalisis atau mengidentifikasi nilai-nilai yang ada dalam cerpen tersebut. Nanti hasilnya ya disampaikan di depan. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, tidak. Selamat mengerjakan secara berkelompok ya. Pak Teguh nanti akan miring sambil memantau perkembangan apa yang kalian kerjakan secara berkelompok. Ya.
ya, kelompok juga ya, anjuran-anjuran. Kalian fokus mengidentifikasi nilai-nilai. Tidak perlu banget. Tidak apa-apa. Jangan lupa lebih panjang. Mantai. Baik anak-anak, waktu mengerjakan lingkup. Sekarang untuk melihat kekompakan dari masing-masing kelompok, semangat dari masing-masing kelompok, saya akan sebut masing-masing kelompok ya, nanti menyampaikan penyemangat dari kelompoknya. Kelompok SBA 1 Topeng Monyer. Kelompok SDA 2. Oh, anggotanya masih di toilet. Yeah. Kelompok SDA 3. Aku bersyukur saya dalam laju kematian. Kelompok SDA 4. Untuk menonton SDA 5. Yuk, 1 2 3. Aku dan bayanganku. Oke, gila. Mari kita simak bersama masing-masing
kelompok nanti akan maju. Satu kelompok cukup diwakili satu orang, ya. Nanti menyampaikan hasil kerja kelompoknya meliputi judul cerpen, pengarang, sinopsis, nilai-nilai dan kemungkinan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dari nilai-nilai yang telah ditemukan. Kelompok siapa dulu yang akan maju ini? Oke, kelompok SDA 1, silakan. Yang lain menyimak. Barangkali penemuan nilai-nilainya nanti sama, bisa jadi alasannya berbeda. Maka disimak baik-baik. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari salah satu perwakilan kelompok SDA 1 akan menjelaskan tentang yang sudah kami buat ini. Sini juga ada laporan diskusi di judul cerpen pengarah sinopsis nilai-nilai dan kemungkinan penerapan. Buat yang pertama, judul cerpennya adalah Robohnya Surapani. Pengarangnya oleh A.A. Nafis. Terus buat sinopsisnya, itu tuh menceritakan Haji Saleh ketika ia melihat teman-temannya dari berdosa hingga temannya sudah berkali-kali pas sekali mengunjungi Mekah memasuki neraka. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen ini ada nilai agama dan juga nilai moral. Itu adalah nilai-nilai yang dominan dalam cerita tersebut. Oke, ada buktinya? Ada. Untuk nilai moral. Nilai moral tercatat dalam cerpen bahwa manusia kecewa dengan Tuhannya terdapat pada dialog. Bukankah kita disuruhnya beribadah teguh beriman, tapi kini kita dimasukkan neraka terhadap beberapa sifat manusia yaitu marah dan kecewa. Oke. Dan untuk nilai agama banyak interaksi antara manusia dengan Tuhannya dan banyak latar-latar yang itu berhubungan dengan agama seperti neraka itu adalah berhubungan dengan agama. Oke. Lalu penerapannya dengan kehidupan sehari-hari kita ambil yang bisa dibilang positifnya kita tidak boleh seperti kita itu menghakimi Tuhan. Kita menghakimi Tuhan itu tidak boleh dan juga kita tidak semata-mata kita melakukan ibadah cuma melakukan atau tidak memperhatikan hal yang lain. Seperti misalnya kita melakukan ibadah, namun kita lupa bahwa kita punya keluarga di rumah, kita tidak memberi makan keluarga. Kita fokus ibadah itu tetap akan menjadi dosa kita. Oke. Bagus sekali pendapat. Terima kasih untuk pemaparan dari Rashid yang mewakili kelompok SGA 1. Ini luar biasa, ya. Kemudian dari kelompok SGA 2, siap? Belum. Yang mana? Yang siap? SGA 6. Oke, silakan. SGA 6 diwakili dari Rizky ini. Sini nih. Ya. Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Mohon Yuma Sakti dari kelompok SGA 6 akan mempresentasikan hasil laporan diskusi kami terkait karya cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami yang dikarang oleh A.A. Nafis. Baik, untuk nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen ini tersendiri ada kami menemukan 3 nilai, yaitu nilai agama, nilai sosial, dan nilai moral. Oke. Untuk nilai agama sendiri tercantum pada kalimat bagaimana Tuhan kita ini? Bukankah kita disuruhnya taat beribadah, teguh beriman dan itu semua sudah kita kerjakan selama hidup kita, tapi kini kita dimasukkan ke neraka? Hal ini kami ambil sebagai nilai agama karena terdapat kalimat yang menunjukkan kata Tuhan yang dimana terdapat interaksi antara hamba dengan Tuhannya sendiri yang ketika hamba tersebut protes terhadap keputusan Tuhannya yang menaruh hambanya pada neraka. Lalu kemudian nilai kedua yaitu nilai sosial yang dibuktikan dengan
Aku beri engkau negeri yang kaya raya, tapi kau malas. Kau lebih suka beribadat saja, karena beribadat tidak mengeluarkan peluh, sedang aku menyuruh engkau beramal di samping beribadat. Nilai ini kami ambil sebagai nilai sosial, karena terdapat watak manusia yang ada di sini, yaitu malas. Yang dikategorikan dengan malas, yaitu Tuhan menyuruh hambanya di samping beribadat, yaitu dengan beramal, yaitu dengan membantu dan menolong orang lain yang sedang kesusahan, yang dimana terdapat ada nilai sosial yang kita harus tolong menolong selama hidup kita dan tidak hanya fokus dengan beribadah saja. Lalu nilai moral yang kami dapat di sini yaitu, dan engkau lebih suka berkelahi antara kamu sendiri, saling menipu dan saling memeras. Di sini juga terdapat nilai moral di mana kita tidak seharusnya untuk melakukan perkelahian, penipuan, dan juga saling memeras satu sama lain. Sehingga hal ini menyampaikan, paragraf ini menyampaikan bahwa hal tersebut dilarang dan juga tidak boleh kita kesampingkan dengan amalan-amalan yang lain. Kita harus mengeluarkan hal-hal positif dan melakukan hal-hal positif di kehidupan kita. Sehingga penerapan kehidupan sehari-hari yang kita dapat ambil dari cerpen ini, yang pertama tentunya beribadah. Namun selain beribadah, kita juga harus memperhatikan amalan, beramal dan menolong orang lain dengan mensyukuri dengan apa yang kita punya, lalu membagikan sebagian dari yang kita punya kepada orang lain dan tidak melupakan orang lain. Lalu diikuti juga dengan watak dan juga perilaku kita sehari-hari dengan saling jujur, bersikap jujur dan juga ramah tolong menolong dan tidak memulai perkelahian satu sama lain. Sekian presentasi kelompok dari SDA 6. Terima kasih. Oke, luar biasa. Jadi analisis yang kalian lakukan masing-masing kelompok ketika saya keliling melihat tadi, juga temuan-temuannya bagus, alasan-alasannya juga bagus ya. Masing-masing di antara kalian nilai-nilai sudah bisa ditemukan, kemudian penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa, kalian juga sudah bisa memberi gambaran bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian untuk sesi presentasi dari masing-masing kelompok, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 6, sudah sangat luar biasa ya. Harapan saya kalian terus semangat belajar untuk menjadi manusia yang berkualitas, manusia yang terbaik, untuk meningkatkan keterampilan kalian dalam penguasaan materi, mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerpen, tugas di rumah nanti dikerjakan dengan baik ya. Analisislah nilai-nilai yang ada dalam cerpen Guru Karya Putu Wijaya. Nanti link cerpennya akan saya share di grup WA. Oke? Okay? Pertemuan berikutnya kalian akan saya ajak untuk melanjutkan materi berkait dengan simak baik-baik ini. Ya. Mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam teks cerita pendek. Mendemonstrasikan berarti menyampaikan. Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya ya. Nah, apa saja yang sudah bisa kita dapat pada pembelajaran hari ini? Yaitu mengidentifikasi nilai-nilai yang ada dalam cerpen. Nilai apa saja yang bisa kalian tahu? Nilai moral, perilaku manusia, watak manusia yang ditimbulkan di suatu teks cerpen, yang dimana menggambarkan suatu perilaku manusia yang ditunjukkan pada teks cerpen. Oke, kalau nilai budaya Pak Sif? Nilai yang berkait? Nilai yang berkaitan dengan tradisi kelompok tertentu untuk menyambut acara penting atau tokoh tertentu. Oke, saya atau nilai yang berkait dengan kebiasaan yang hanya dimiliki oleh satu kelompok tertentu. Bagus. Kalau nilai agama apa? Ada yang tahu?
Agama. Oke, segala sesuatu yang berkait dengan apa yang dilakukan oleh tokoh, interaksi tokoh antara manusia berarti ya, dengan Tuhannya atau yang berkait dengan nilai religiusi. Nah, ya demikian pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Semoga materinya bermanfaat ya. Terus belajar dan terus jadi anak-anak yang baik. Tidak lupa saya terus ingatkan pula tentang mari tingkatkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Karena itu hal yang paling penting dan tidak boleh lepas saat kita belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita berpisah, kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa. Silakan gantian pimpin doa, Mas. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, para peserta masing-masing berdoa dimulai. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.